tujuan pembelajaran kelompok A. Anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. CP1. Anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. CP1. Anak menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya. CP2. Anak dapat menunjukkan dirinya merupakan bagian dari beragam kelompok, misalnya, mampu menyebutkan anggota keluarga yang lain. CP2. Anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan gerak motorik, kasar, halus, dan taktil. CP2. Anak merespon pesan atau petunjuk sederhana dengan berbagai cara. CP3. Anak aktif melakukan eksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya. CP3. Tujuan pembelajaran kelompok B. Anak menunjukkan sikap kepada orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. CP1. Anak dapat melakukan pertolongan kepada orang lain. CP1. Anak mempertimbangkan keragaman yang ia ketahui untuk merespon orang lain di lingkungan keluarganya. CP2. Anak menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih kompleks, termasuk teks naratif atau informasi yang dibacakan. CP3. Anak dapat membaca dan menulis kata sederhana yang bermakna. CP3. Anak mampu melakukan operasi hitung sederhana dengan menggunakan benda 1-10. CP3. Anak secara mandiri mencoba melakukan berbagai hal baru yang ada di lingkungan sekolah. CP3.